Oke, teman-teman, kali ini untuk teaser Baal Raiden Shogun udah rilis dan ya kita akan lihat sama-sama seperti apa ceritanya. Di sini Bang Wizi bakal nge-reaction dua video, yaitu versi Inggrisnya biar kita tahu ceritanya dan versi Japannya. Oke, kita akan lihat dulu untuk versi Inggrisnya ya. Hai, buat kalian yang mau top up aman dan murah, ya di D2C aja. Banyak testimoninya dan banyak sekali followernya. Dan tentu aja pasti ada invoice dari Google Play Store-nya. So, tunggu apa lagi? Yuk buruan order, yang penting gak minus. Toma, Paimon! What is this place? Oke, kita akan lihat yang JP-nya ya. Oke, pada dasarnya ini sangat sederhana banget untuk teasernya. Nggak banyak kata-kata, tapi banyak maknanya ya. Ya, di sini kalian bisa lihat yang tadinya temannya Raiden Shogun atau Raiden Baal ini banyak, lama-lama semakin sedikit. Ada beberapa cerita yang cukup sedih, teman-teman, yang dimana Raiden Shogun ini terpaksa membunuh temannya karena mungkin temannya terkena karma. Jadi dia lost control atau hilang kendali. Oke, itu hanya sedikit cerita saja. Lalu di sini ada sosok yang sangat misterius. Entah ini siapa ya, teman-teman, yang mirip dengan Raiden Shogun. Banyak yang bilang ini merupakan Arjun pertama. Tapi ini masih sedikit bukti dan ini juga belum dikonfirmasi oleh miHoYo-nya sendiri ya. Jadi ini masih misteri ini siapanya nih. So, jujur aja untuk PV ini sangatlah bagus, banyak sekali maknanya, dan mungkin aja pandangan kalian tentang Raiden Shogun ini berubah ya. Yang dimana dia terpaksa melakukan yang namanya pemburuan Vision karena ada suatu hal yang membuat dia trauma di masa lalu.
Oke, jujur aja ini agak menyedihkan untuk teasernya. Dan ya gue juga gak sabar nunggu Baal ini rilis. Dan tentu aja pasti gue akan gacha. Oke, itu aja untuk reaction kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.